Nasdaq jatuh, Dow Jones pada hari terbaiknya dalam sebulan, dan S&P 500 mengalami roller coaster, mencapai level tertinggi baru sebelum ditutup lebih rendah. Ini 3 saham pilihan kami untuk Anda. Yang pertama, ingin mengintegrasikan AI di seluruh perangkatnya, Apple menghadapi tantangan signifikan di China karena peraturan yang ketat, menunggu persetujuan untuk penggunaan model bahasa komersial. Yang kedua, perangkat keras AI masih dalam tahap awal siklus pertumbuhan potensial 3 hingga 5 tahun, mencapai $300 miliar. Nvidia memproyeksikan kenaikan 15% dengan target harga $150. Yang ketiga, Anthropic meluncurkan Claude 3.5 Sonnet, model AI paling canggih. Didukung oleh raksasa teknologi seperti Google, Anthropic telah deal 5 kesepakatan pendanaan dengan total $7.3 miliar. Itu 3 saham pilihan kami untuk Anda.